Halo, kembali lagi di channel ini. Yang khusus untuk channel ini, kita bakalan sering banget upload video tentang gimana cara setting jam tangan ya. Terutama untuk jam tangan yang lumayan sulit untuk cara settingnya ya. Di jam tangan ini adalah jam tangan Caterpillar seri MC155. Ini variannya warnanya banyak banget teman-teman. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, kuning, hitam, dan grey kayak gini. Dan coklat juga ada, semuanya warnanya ada. Itu untuk fitur dari jam tangan ini, dia punya wall time ya. Jadi jam tangan ini punya wall time, ada lampunya juga tuh. Jam tangan ini juga punya dual time ya, jadi masing-masing dari analog sama ininya itu bisa disetting beda gitu. Pastinya kalian juga nggak mau ya disetting beda, biasanya kan jadi satu ya. Kalau ini 949, jadi sini harus 949 gitu. Terus ada krono, ini krononya untuk mulai ya. Emang layarnya tuh negatif, jadi nggak begitu kelihatan banget ya. Untuk mulai pakai ini, dan pause juga pakai ini, setnya restnya pakai ini. Tuh, jadi mulai pakai ini. Pause dan reset. Tuh, terus udah gitu aja. Jadi jam tangan ini cuma ada krono, timer, ini timer ya, hitung mundur juga. Settingnya pakai ini juga tuh, ini 950 ya. Kalian tinggal setting aja mau jam berapa, semuanya ada settingnya terpakai ini gitu. Terus untuk setting jamnya susah banget ya lihatnya ya, karena ini layarnya negatif jadi agak susah banget tuh. Itu ya 950 ya. Settingnya kalian harus tekan set ini ya. Nah, sampai kedip-kedip yang bawah ini, itu zona waktunya. Kalian tinggal cari aja. Kalian cari TYO atau PKK ya. Nih. Sebentar. Nah, PKK sudah. Kalau sudah nanti pindahnya pakai mode. Kita ke detik. Setelah detik, kita ke jam. Setting jamnya ini di setting digitalnya dulu, nanti baru di setting analognya. Sudah, ini buat nambahi, ini buat ngurangi yang bawah ini ya. Ini buat nambahi, ini buat ngurangi. Terus ke tahun, tahunnya udah bener 2022. Tanggal, ini bulan, terus tanggal. Ini format waktunya ada 12 sama 24. Sudah gitu aja. Kalau sudah ditekan set lagi. Itu ya, itu buat setting digitalnya. Dan untuk analognya kalian harus tarik jamnya ini full. Saya itu tinggal di setting aja 10.51. Jam segini. Tuh. Udah, jadi memang harus di setting sendiri-sendiri. Tuh ya. Oke. Bagus sih. Jika kalian tertarik dengan jam tangan ini, bisa banget WA, nomor WA di bawah ini. Di 0838 ini stoknya ready teman-teman. Jadi banyak warnanya, stoknya juga lumayan sih. Cuma walaupun cuma ada satu, tapi warnanya banyak. 0838 WA-nya 6565 8989 atau ke Instagram @langarlojisolo, Lang Watch Store, di Bosi Arloji juga ada, di toko jam Predator juga ada. Jadi silahkan cari semuanya itu di situ, semuanya ada, harganya juga sama gitu ya. Oke, silahkan kalau kalian pengen di review gimana cara setting jamnya, silahkan tulis aja di komentar, karena kita bakalan sering banget upload video kayak gini ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang nggak tahu gimana cara setting jamnya. Subscribe channel ini, like video ini juga, dan bunyikan loncengnya karena kita bakalan sering banget upload video model kayak gini. Oke, see you.